no teman-teman. Apa ini sarapan? Sarapan. Ini sarapannya sambel pete, wi. Enggak sambel pete nah, sama teri. Pete. Tolong ini Mira, Mas. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Nah teman-teman, kembali lagi di video Mama Ji. Dan di videoku kali ini aku mau ke pasar lagi, dan kali ini sendirian ya teman-teman, karena setiap orang kan mesti repot. Jadi aku gak minta tolong Mbak Anis, karena Mbak Anis pas repot, jadi aku sendiri nanti mau nyicil lagi. Kalau kemarin itu sudah nyicil ya, tapi belum tak review beli apa aja. Sekarang tak tambahin lagi beli keperluan apa lagi, dan nanti kita unboxing atau review belanjaan ya teman-teman. Oke, daripada kesiangan kita langsung berangkat ke pasar. Oke. Ini padahal masih 8:30 ya teman-teman. Nah itu ada motoris si Woya mungkin ke sawah, tadi aku di dalam gak tahu. Oke, kita berangkat ke pasar. Udah sampai di tempatnya Mas Budi ya teman-teman. Nah, aku sering kesini tapi aku nggak buat video. Nah, ini Brambang Gorengnya melentus. Nah, woi, sarapan guys. Sarapan delek, di pinggirnya pisang le. Nah, le. Lah kan kulino Kevin tau, Mang Kevin le. Oh no, teman-teman. Apa ini sarapannya? Sarapan. Ini sarapannya sambel pete, wi. Enggak sambel pete leh, sama teri. Iya. Leman-leman Mas Ade kan golek pete terakhir nah. Tak sambel karo dijangane terong. Nah. Yuk sarapan yuk. Ayo Mama Ji sarapan. Nah, ngomong gini aja Mbak Piti. Baunya pete ke mana-mana ke rumah saudara online iki ya, Bu ya. Baunya dari saudara online. Lawe payek. Sakal. Emang gak dhewe apa tuku? Lah payeke beli. Biasanya kan buat dhewe. Ora kober. Aku sendiri ya. Lek buat sendiri kan biasanya lek pas ada acara. Nah, santan, betul. Atau acara kumpul-kumpul keluarga lek buat sendiri. Kalau ngene iki lek ora iki aras-arasen ya enak tuku. Mager. Mager lek goreng wis habis. Kalau mambengi bar lembur, masih paket jadi ala wis ya. Anune beli lawe iki, payek. Terus makmen ndek depan sama nunggu pisang. Nunggu pisang. Pokoknya siang tuh kita perpisangan. Stok pisangnya, wah ini mari kulaan ya. Iya. Nah, siang perpisangan, kalau malam ganti ngurusi paketan. Nah, bodoh berarti. Soalnya Ayah Takim kalau pagi di sawah bisa packing habis maghrib. Soalnya lek siang tuh apa namanya? Ngedali wong-wong kan di samping-samping nyepai paketan kok sama lek kleru. Nah, betul. Jadi penak lek malam. Lek malam kan pisang juga sudah sepi. Jadi bisa sama istirahat sama packing. Sama ngurusi admin podoe berarti, makanya aku enggak pernah keluar ya, alias dekem. Malah dibrokos ning omah Mama Ci mendak pauti suarang dolan ke sini teman-teman. Ya karena Allah. Emang enggak pernah main, cuma keluare kalau antar sekolah atau ada keperluan wis. Kayak enggak kober ngentut. Soalnya lek wis anu kerjaan dewe-dewe kadang kayak nuruti pekerjaan kayak derek entek. Nah, tapi nanti kalau enggak dilayani yo kasihan saudara online. Ya, ya. Yuk sekarang sarapan saya ya Mbak, aku ya. Oke. Nah, aku mau minta iki lho. Aku wis sarapan iku mau blenderang tewel. Blenderang tewel dikasih Mbak Mita, wis blenderang. Oh. Kemarin sayur baru tapi waktu kemarin dikasih jadinya Mbak Mita. Enak. Wis nah, jadi gak masak. Ya. Apa banyak saudara, dulur, tetangga, wis pokoknya di sengenek kadang lek diparingi ini matur suwun. Enggak ada, enggak boleh yang namanya menolak rezeki. Betul. Jadi kapan hari yang blimbing itu aku enggak sempat review dikasih blimbing tapi langsung di mampak sama mamae. Apa blimbing? Bengi-bengi jopo pecel Dita. Lali lo ya. Lah iya terus walah orang di video wis entek. Soalnya dek kene dek iki aku ya bagi-bagi blimbingan mbae malar wah noro akhirnya tak dom-dom nene. Ya Allah lah mbae diparingi orang sak gelang sing akhir gede di dom-dom ne. Sak gelang sing itu sak karung. Penting itu kok sapa ta? Mbak Binti terus dimakan mae sama apa lah.
Ndi mang urung tak video. Ala wis ra popo wis habis. Begitulah. Pokoknya semua tetap saling rukun. Okay. Tetangga, saudara, pokoknya remaket ngono lho, po enak teman-teman yo. Sip. Oke, okay, di sini dulu. Oke. Lanjut nang pasar? Iya. Oke. Okay. Kondisi pasar Cangkring hari ini panas sih, pol. Ini hampir setengah sepuluhan. Tadi aku dari tempat Mbak Binti langsung ke sini antri, teman-teman. Aku mau beli beras. Beli beras 5 kiloan. Kalau 5 kiloan biasanya ini bintang. Iya, aku beli yang ini bintang. Nanti 5 kilo berapa? Sama gula. Tapi antrinya bowo. Kita antri dulu, terus nanti kita ambil nanti aja. Jadi pokoknya kalau pokoknya sudah totalan dulu ya teman-teman. Antri gula 27. Ini gula kambil apa gula kelopo, nggak bisa membedakan aku itu teman-teman. Nah di sini tuh selalu ramai ya teman-teman karena di sini tuh grosir. Masih belum dilayani, nanti kalau sudah belanja-belanja di review di rumah aja ya teman-teman. Habis ini mau tak tinggal ke dalam pasar. Aku sudah antri tadi ya teman-teman. Antri. Dan nanti di unboxing di rumah aja. Kita sekarang ke dalam beli per brambangan sama jahe. Brambang bawang. Bawangnya sing menul-menul. San komu nyandi, Pak? Habis. Karek iki ya? Karek kita to. Tidak mau. Bawang iki pira, Mas? 38 sing kecile 35. 38 sing kecil 35 iki. Okay. Setengah 32. Iso kilo. Di plastik e. Brambangmu pira iki? 28 23. Oke. Okay. Bisa eh milih bisa. Beli jahenya seperempat, guys. Ya, tak pasti. Oke. Nah, ketemu Mbak Jila iki. Dulu deh, Mae. Ketemu wong sumber sari, guys. Alah, belanja arepe selametan apa arepe nyapo iki? Nah, pondo pas are ato lho yo. Mumpung liwat. Mumpung liwat aku iki sik ae. Mirine, Bu, sing cilik iki. Heeh. 31. Gur ngono ya meh 100 toh? Lha iya, nek 100 boleh berambang karo bawang. Tapi ya teman-teman karena sudah siang kita beli sabun entek. Jadi kita beli persabunan. Nih, pasar kalau sudah siang tuh sepi. Aku selalu beli di langgananku. Oke. Kita beli persabunan. Sedangkan ini sing antri-antri, guys. Oke, sama tisu udah enggak antri. Nah, di sini ada temanku. Oh, sepegane Pak Heri. Siapa guys jenengmu, guys? Lali jenenge. Oke, milih sabun sih. Muter-muter ya, teman-teman. Muter-muter. Halo sarapan. Sarapan. Sarapane, Pak. Kakmu dengaran beda men. Beda piye? Teko omah. Ora tau nang pasar tadi? Ya, rumah sane. Kaya bunyai. Angeles, angeles. Soalnya aku jarang sekali ke pasar, teman-teman. Hampir enggak jarang kalau stok kayak gini. Habis stok ya sudah. Jadi jarang ke pasar. Paling cuma di luar. Jadi orang pasar aku kayak gini katanya wis beda. Oke, kita ambil belanjaanku. Habis ini beli pertepungan. Ketemu Bu Hanis. Buahnya dan aku
beli berambang Mbak Binti wis padahal mau wis teko kene tapi kok ora kelingan. Ngomong alek kangen aku. Sing gedhi. Heeh. Iki kenapa sing gedhi-gedhi ta Mamati? Ndah, ya ben ketok puantes ngono sing gedhi-gedhi. Nah. Iki berambang apa? Nyapa sama apa yang goreng berambang ta? Ora lah, dibuat sesuatu. Aku ini aku ini rahasia. Sekarang rahasia biar Mbak Binti penasaran digawe opo. Sekilo. Padahal tak ada stok jualan segorengan. Tapi kalau ada orang beli ya. Ya tetap dilayani ya teman-teman. Oke. Tapi ini yang gede-gede. Segede. Wes anu milih pisan. Oke. Oke. Iki liyane Mamati lek milih mesti nambah iki mesti. Nah, beli 1 kilo setengah nanti kalau kurang Renenel. Oke. Oke, ini mas. Di Mbak Binti piro iki? 1 kilo. 1 kilo. Oke, Mbak. 1 kilo. Harganya naik 1 kilo 27 sekarang, teman-teman. Oh, 2 Bang di Blitar. Kemarin padahal sing pas apa sing sebelumnya. Murah, tadi aku tanya di pasar 28. Oh, 28. 27 kayak 26. Enggak sama beda. Berarti berarti murah no. Alhamdulillah. Aja 1000. Lah iya kan kaceh. 1000 peng yo. Perbagulan okay. Ngono kuwi teman-teman. Nah, iki 26 iki. 26 sing besar ae. Hei, kok oke men to sekilo. Piro to? Kok sekilo setengah di. Wis ora apa-apa. Lah jupuke kresek yen tak beki to yo. Beki kan kok malah. Arepe dia bakne digoreng apa penyapa kene. Nah, piye-piye? Lah iya aku lek mundutne kresek kan tak beki. Dadi aku lek tuku ben akeh. Terus hargane 27 sampai 26 ayo tresno aku padamu. Sudah di korting loh teman-teman, sudah murah di korting. Nah, harganya 26. 26 ya. Aku lihat orang lain 27 mesti dikacai kabeh dulur ya. Oke. Okay. Terus enggak rangki loh. Yes, 2 kilo sekalian naik. 2 kilo pisan ya. 2 kilo sekalian. Oke, di sini dulu panas. Nah, ini pohon pisang tapi ada nanas ya guys. Nah ini jadi ada pohon pisang, ada buah nanasnya di sini teman-teman. Wah, hijau royo gedangi. Oke, ini tadi timbangannya lopet teman-teman, sampai ora kober ngeces iki terus piye. Nah ini tadi itu cari harga yang mahal Mamaci karena apa? Milih dewe katanya ini yang besar-besar ya. Kalau ini kan campur ya Mbak Binti ya, random. Kilo tak pilihnya sing gede-gede rasane. Regane rasa tambah sama saja padha wae. Iki liyane dulur ya pengen gak oleh ya. Wes oleh karo dulur wis pokoke oke. Sampai ngene iki ditinggal guyu HP-ne melu munggah. Nah, okay. Akhirnya ini ada timbangannya Mas Wawan yang belum di aku kembali. Meskipun lubang tapi tetap bermanfaat. Sama ya teman-teman. Sampe ngerti gak ini lubangnya apa bolong? Apa? Karo gurih didulek. Wah lele, ini timbangannya Mas Wawan loh le. Didulek, nah didulek. Iki aku pertama kali jualan sambal pecel. Mas Wawan kan aku belum punya timbangan. Akhirnya kayak gak enak emasnya kayak dibikin. Nah. Sampai spray nih. Urung dibalik nih. Urung. Tapi kan dia mungkin enggak. Mas Wawan enggak nimbang-nimbang. Biasanya okay. Mas Wawan lek nimbangi mau lebaran. Oh. Kan bakul jajan. Bakul jajan anak snack. Snack. Nah. Okay. Begitulah kalau banyak saudara, teman, jadi apa sih yang punya lek anono gawanan ngono kuwi lho. Oke, okay. Ya kan? Siap. Nah, saya ingin ini gawanan. Okay. Gawanan bayar C. Bayar C. Oke, bayar dulu. Lihat. Ini belum selesai ya. Ini masih incil. Dan di dalam sini juga ada, dan kita unboxing lagi. Kita unboxing dulu. Nanti pertepungannya belum beli. Soalnya sepuh panas. Bawanya juga nggak bisa karena sendiri. Oke, kita unboxing di dalam.